Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti diterima dengan hangat dan ceria di pondok pesantren Al-Hidayat Magetan. Di mana ada kemiskinan, di situ pemerintah wajib hadir. Di mana ada ketidakadilan, di situ pemerintah harus hadir. Kuncinya, kekuasaan harus menjadi alat untuk kita bisa berbuat kebaikan dengan skala yang lebih luas. Setelah memberikan sambutan dan ramah tamah, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mendapatkan dukungan moral dari Kiai Haji Abdullah Umar, pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat, Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Alhamdulillah betul, Pak Lanyala, sampai datang ke sini, mengutarakan cita-cita santren terus, mudah-mudahan rencana dan cita-cita dimampukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, saya mendukung. Betul, saya alhamdulillah kedatangan ini. Santri-santri mendengarkan, ikut mendengarkan cita-cita Pak Lanyala, insya Allah saya senang juga. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Betul, betul. Amin.